Pemirsa, 70% logistik pemilu sudah dikirim ke Subang, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ismail Reza. Ismail, silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih Asi. Pemirsa, lebih dari 2 juta lembar surat suara tiba di KPU Subang, Jawa Barat. Hingga kini sudah 70% logistik pemilu yang dikirim ke Subang. KPU Subang menerima dua jenis surat suara, yaitu surat suara DPRD Provinsi dan surat suara Capres-Cawapres. Surat suara ini dikirim menggunakan 3 mobil tronton. Sebelumnya kotak suara, tinta bilik suara hingga alat pencoblosan sudah diterima KPU Subang. Setelah semua logistik diterima, KPU Subang akan langsung melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Hari ini kita dapat kiriman surat suara, ini ada dua jenis. Yang pertama untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua untuk DPRD provinsi. Jadi kalau berdasarkan catatan yang ada, kita akan mendapatkan kiriman sejumlah 1.172.531. Jadi kalau di jumlah total, jumlah surat suara yang akan kita terima itu 2.345.062.